Landscape pendidikan tinggi yang semakin berubah dan berkembang. Bayangkan pada satu masa nanti kita tidak perlu lagi hadir ke kampus dan kita boleh mendapatkan segulung ijazah mungkin di lakukan pengajian di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja secara dalam talian. Itu yang penting. Dan saya juga ingin mengajak anda di luar sana untuk bersama-sama dalam perbincangan pagi ini. Pastinya bermanfaat kepada anda yang mungkin sudah lama berada dalam alam pekerjaan tetapi kenaikan pangkat, kenaikan gaji terbantut. Kenapa? Kerana mungkin kelulusan tidak tinggi. Sedangkan kita ada kemahiran dan juga kepakaran yang setanding dengan mereka yang baru masuk dalam alam pekerjaan. Jadi saya bawakan ke studio pagi ini untuk bersama-sama membicarakan tentang pendidikan secara fleksibel Profesor Datuk Dr. RUJHAN MUSTAFA, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia, juga Profesor Datuk Dr. MOHAMMAD AMIN, EMBI, Pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Saya mulakan dengan Prof dulu. Apa peranan MQA dalam merealisasikan pendidikan secara fleksibel ini? Terima kasih, Saudara Evan. MQA telah merupakan satu badan rasmi kerajaan untuk memberi akreditasi pada program-program akademik. Iaitu kita mengesahkan sesuatu program akademik itu dijamin kualitinya. Jadi kita akan melihat bagaimana mereka ini patuh kepada kerangka kelayakan Malaysia dan juga dapat didaftarkan dalam daftar kelayakan Malaysia. Inilah proses asas yang dilakukan oleh MQA kepada semua program-program akademik dan juga kepada institusi pendidikan yang menawarkan program daripada sijil sampai kepada peringkat PhD. Dalam hal ini kita melihat pendidikan kadang-kadang dia begitu cepat berubah. Dia pada dinamik, tidak statik. Jadi MQA kena fleksibel, MQA kena lebih peka kepada perubahan ini. Jadi kita melihat selalunya pendidikan berada dalam keadaan konvensional. Pelajar harus pergi ke universiti, mengambil kursus dan sebagainya. Jadi syarat asas yang ada dekat Malaysia ini untuk memasuki program-program yang di bawah kerangka kelayakan Malaysia ini mesti ada, wajib ada SPM. Wajib SPM memasuki pengajian tinggi, kemudian ada tempoh pembelajaran yang mesti ikuti. Dan untuk bergraduat. Maknanya dia tidak fleksibel, dia tetap. Tetapi pendidikan hari ini dengan kemajuan ICT, kita sudah lihat bagaimana perubahan itu berlaku dengan pantas sekali. Jadi kita cuba melihat bagaimana, seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi, tahun ini tahun pendidikan fleksibel. Jadi MP harus menyokong pada pendidikan fleksibel. Apa itu pendidikan fleksibel? Bagaimana keadaannya? Yang pertama sekali tentunya kita melihat pada kaedah kemasukan. Kalau dahulunya kemasukan ada syarat wajib mesti mengambil peperiksaan SPM sebagai satu laluan utama. Kalau masuk ke universiti menggunakan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM sekalipun mesti juga merujuk kepada kelayakan yang ada di peringkat SPM dengan jumlah kredit yang tertentu. Ini adalah wajib. Itu paling asas. Paling asas saja. Sekali. Maknanya ini tidak boleh kompromi. Kemudian kita melihat dalam pendidikan yang baru kita bawa ini kita panggil sijil APEL. MQA mengendalikan pengeluaran sijil APEL, iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya Accreditation of Prior Experiential Learning, pembelajaran menggunakan pengalaman kerja yang terdahulu. Jadi kita mengiktiraf mana-mana mereka di luar sana yang hanya mempunyai pengalaman pekerjaan tetapi tidak mempunyai kelayakan akademik untuk hadir kepada ujian kompetensi dilaksanakan oleh MQA, membolehkan mereka masuk ke pusat-pusat pendidikan tinggi daripada sijil kepada sijil, diploma, dan ijazah pertama dan master tanpa kelayakan asas SPM tadi. Dua laluan saja. Satunya kelayakan akademik, satu bukan laluan akademik tetapi menggunakan APEL. Itu dari segi kaedah kemasukan. Itu nampak flexibility dan perubahan yang kita buka untuk calon-calon memasuki pusat pengajian tinggi. Yang keduanya kita lihat kepada pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran generasi Y ini bukan lagi nak berada di bilik kuliah semata-mata. Mereka nak belajar di mana-mana saja, di tempat yang mereka suka, bila-bila masa, dan setiap orang memilih kaedah mereka sendiri. Jadi kita pelbagaikan kaedah pembelajaran. Bagaimana pelajar boleh belajar dengan kaedah yang disebutkan juga dahulu sebagai 2U2I pun ada. Mana 2 tahun di universiti, 2 tahun di industri. Jadi tak sepatutnya 4 tahun di dalam bilik kuliah, tapi sudah ada kepelbagaian dekat situ. Jadi kita melihat kaedah ini kaedah salah satu contoh kaedah pembelajaran secara fleksibel. Yang saya akan sebutkan nanti ialah lebih
tinggi daripada itu lagi, di apel tadi lah saya keterangkan juga. Yang ketiganya, bagaimana sistem penggraduatan. Dulu kalau kita belajar sistem yang ada hari ini ialah kalau nak dapat diploma kena ada kena belajar 3 tahun ataupun 2 tahun atau macam degree 4 tahun ataupun 3 tahun. Duration tu fix. Tidak boleh tidak mesti tamatkan ini. Tapi dalam pengajaran fleksibel ni kita membenarkan mereka apa ni, pindah kredit. Jadi dapat bergraduat lebih awal lagi. Maksudnya kalau pelajar-pelajar yang ada kredibiliti yang lebih tinggi mungkin tidak perlu mengambil masa 3 tahun tapi lebih pendek daripada itu. Lebih pendek. Ya, ini yang saya nyatakan dalam apel yang kita katakan yang kita nak perkenal yang kita usahakan untuk perkenalkan akhir, pada tahun ini ialah apel C. Apel C namanya kalau apel yang asal ialah untuk menambahkan kaedah kemasukan. Apel C pula ialah untuk memberi kredit pada pengalaman pekerjaan mereka. Saya ambil contoh, kalau seorang pemuzik mereka juga dan juga penyanyi, mereka menulis buku, buku not lagu dan sebagainya dan mereka tidak mempunyai kelayakan sebagai contoh akademik dan mereka ingin masuki pengajian tinggi, kita menggunakan apel C. Apel C maknanya kita mengira pengalaman mereka dalam bidang berkenaan, beberapa tahun mereka terlibat, kita buat assessment dan kita rectify sebenarnya ini merupakan inilah jumlah jam pembelajaran sebenarnya mereka yang mereka peroleh. Jadi bila mereka masuk belajar, tak sepertinya belajar kalau diploma tak semestinya 3 tahun, mungkin lebih pendek daripada itu. Atau degree mungkin bukan lagi 4 tahun, mungkin lebih pendek dari itu. Kita akan kupas lagi mengenai apel ni sekarang. Saya beri peluang kepada Prof pula untuk sebab kita faham secara fleksibel ini di mana-mana pada bila-bila masa sahaja. Tapi salah satu medium yang paling penting adalah pembelajaran dalam talian. Itu kaedahnya. Bagaimana ia dilaksanakan? Okey, sekarang ni kita ada satu pendekatan yang dinamakan sebagai MOOC ataupun MOOCs, Massive Open Online Courses. Jadi ada empat perkara yang kita kena fahamlah. Pertama sekali ialah kursus. Dan kursus ni biasanya ada kandungan, ada silibus, ada tempo dan ada tenaga pengajar. Cumanya dalam kaedah ni kursus ni boleh ditawarkan secara yang sangat fleksibel. Pertamanya boleh dalam bentuk in-session. In session bermakna semua belajar pada tempoh masa yang sama. Satu lagi ialah dalam bentuk self pace, boleh belajar mengikut pace sendiri. Yang kedua ialah atas talian. Dan atas talian ni menarik kerana for the first time seseorang tu boleh mengikuti sesuatu kursus tu sepenuhnya secara atas talian. Biasanya bila kita bercakap tentang pembelajaran mesti berada dalam bilik kuliah. Jadi dalam konsep MOOC tu seseorang tu boleh mengikuti kursus sepenuhnya secara atas talian. Dan konsep yang ketiga ialah terbuka. Jadi kursus ini terbuka kepada siapa saja, tidak mengira umur, latar belakang dan juga kawasan geografi. Jadi yang menariknya ialah bermakna dalam kelas saya, dalam kuliah yang saya ikuti ini, mungkin saya bersama-sama dengan rakan-rakan daripada seluruh dunia. Dan konsep yang keempat ialah besar-besaran. Jadi oleh kerana kursus ini ditawarkan secara terbuka, secara atas talian, bermakna kita tidak ada limitasi dari segi bilangan pelajar yang boleh mengikuti kursus tersebut. Jadi ada contohnya setengah kursus itu sehingga maybe 100,000 orang pada masa yang sama. Nah, sebagai contoh, sekarang saya sedang mengendalikan satu kursus dan saya mempunyai 1,500 pelajar daripada 82 negara. Jadi saya rasa ini sesuatu yang menarik, fleksibel, di mana dalam kuliah saya ataupun dalam kelas saya boleh berupaya berinteraksi dan menimba pengalaman daripada pelajar-pelajar daripada seluruh dunia. Jadi saya rasa ini akan membuka minda pelajar tersebut dan kita boleh meningkatkan apa yang kita panggil sebagai kebat ataupun HOTS, higher order thinking skill. Jadi MOOC ni sebenarnya merupakan sesuatu yang saya rasa akan mentransformasi bagaimana pembelajaran dapat dilaksanakan. Ini merupakan satu bentuk kita kata inovasi yang sangat-sangat sesuai dengan kehendak Kementerian Pendidikan Tinggi. Bapak Boni yang Menteri Pendidikan Tinggi telah menyebut tentang fleksibel. Jadi fleksibel dari segi mode of delivery. Itu di UKM sudah pun bermula, Prof. Bidang apa? Kursus apa sebenarnya yang ditawarkan setakat ini? Okey, bila kita bercakap tentang MOOC, kursus tu boleh kursus yang formal yang ditawarkan oleh universiti ataupun kursus-kursus sepanjang hayat.
Bermakna sekiranya katakanlah saudara Evan ingin mempelajari tentang bagaimana memain gitar contohnya. Jadi sekarang ni terdapat banyak platform yang menawarkan kursus-kursus terbuka seperti ini. Dan sebenarnya di Kementerian Pengajian Tinggi, Pendidikan Tinggi, kita mempunyai satu projek yang dinamakan Malaysia MOOC. Di mana bukan saja UKM, semua universiti-universiti awam telah pun menawarkan. Sangat buat masa ini kita telah ada sekurang-kurangnya 60 kursus. Dan saya rasa banyak lagi kursus akan ditawarkan secara MOOC dan terbuka kepada bukan sahaja pelajar tetapi sesiapa sahaja yang ingin menimba pengalaman. Cuma yang berbezanya, saya ingat kalau dulu pembelajaran itu adalah learning for the sake of learning, tetapi kali ini saya dengan sedang membantu MQA untuk mengadakan satu garis panduan di mana pelajar-pelajar yang mengikuti kursus secara MOOC ni dapat dikreditkan. Jadi ini satu yang menarik. Kebanyakannya golongan mana yang mendaftar kebanyakannya sekarang, sebahagian besarnya? Adakah mereka yang sudah bersara ataupun very interesting. Saya alam pekerjaan. Ya, saya mempunyai seorang pesara berumur 67 tahun daripada Afrika Selatan. Dia dahulu seorang jurnalis tetapi dia ingin mengikuti kursus saya yang berkaitan dengan pendidikan. Saya mempunyai seorang ibu yang homeschooling di Amerika Syarikat yang ingin mengetahui lebih lanjut. So oleh kerana dia bersifat terbuka, jadi sesiapa saja boleh. Sesiapa saja yang ingin ada semangat nak belajar tu. Kita ada sedikit saja masa lagi, tapi kita nak tanya mengenai akreditasi pengalaman pembelajaran berasaskan pengalaman yang dikatakan sebagai apel sebentar tadi. Jadi ramai sebenarnya dalam bidang teknikal khususnya, mereka ada kemahiran dan juga kepakaran yang tinggi, tapi mungkin kelulusannya agak rendah. Dan, bagaimana penilaian kepada kursus itu nanti? Tidak berasaskan akademi atau bagaimana? Lebih kepada tumpuannya kepada kemahiran mereka? Untuk apel yang sedang kita laksanakan sejak tahun 2011 ialah kita menggunakan tahun sebagai pengalaman bekerja. Untuk masuk ke program sijil sebagai contoh, warga negara Malaysia mesti berumur 19 tahun. Dan untuk masuk ke program diploma mesti berumur 20 tahun. 19 untuk sijil, 20 untuk diploma, 21 tahun untuk ijazah pertama, ijazah sarjana muda, dan 30 tahun untuk program atau ijazah untuk master's program. Maknanya kita menggunakan assessment yang kita buat dekat MKA yang dibuat oleh ialah melihat kepada ujian kompetensi dan juga profiling setiap calon-calon berkenaan. Bukan berasaskan kepada akademik, tapi pengalaman mereka, minat mereka, hobi mereka, kita ambil kira semua sekali. Dan akan dinilai. Dan bila dah lulus, kita akan bagi satu sijil apel. Dengan sijil inilah mereka boleh bawa ke mana-mana saja untuk memasuki APTE pilihan mereka di Malaysia. Nak masuk ke politeknik pun boleh. Nak masuk ke college community, tapi boleh juga university. Perlu habiskan untuk dapatkan CJ Apel itu dulu. CJ Apel ini di mereka boleh memohon secara online di laman web MKA dan kita akan aturkan ujian kompetensi yang saya nyatakan tadi. Jadi untuk peringkat sijil hingga ke peringkat ijazah pertama, tidak, memang bidang terbuka, apa-apa saja bidang yang mereka minati. Kecuali untuk peringkat master, dia ada 4 bidang saja setakat ini. Baik, terima kasih. Saya hargai penerangan kedua-duanya. Untuk penerangan lebih lanjut, www.mqa.gov.my untuk anda yang berminat. Terima kasih sekali lagi kedua-duanya.